LDI Riau bersama Kementerian PUPR Provinsi Riau berinisiatif menyelenggarakan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Zubaidi mengapresiasi kegiatan ini. Jadi pencanangan penghijauan ini penanaman pohon kita konsentrasikan di Provinsi Riau yaitu di Rusun Ponpes Miftahul Huda ini, Pak. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Irzal Ahmad mengucapkan terima kasih kepada pejabat PUPR yang bersedia mengikuti acara ini. Tentunya kita dari Yayasan sangat berterima kasih dan bersyukur sekali adanya program pemerintah dalam rangka membantu infrastruktur untuk pendidikan, ya Pak Kepala Balai ya. Diharapkan dengan acara ini, LDI dapat mengedukasi kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.